Selamat pagi dunia tipu-tipu. Assalamualaikum positive people. Balik lagi bersama Aksenisen YouTube channel, konten terhits, terupdate, terkece. Waduh. Positive people, Monas tuh trotoar sisi selatannya baru direvitalisasi. Nah, sekarang gue mau ngajak positive people nih untuk melihat seperti apa. Nah, kebetulan Aksenisen punya rekamannya waktu dulu itu. Jadi sebelum direvitalisasi. Sambil nunggu lampu ini, kita lihat dulu yuk cuplikan trotoar Monas sebelum direvitalisasi waktu itu seperti apa. Jangan lupa subscribe dulu, oke? Asik banget nih. Nah, di sini kita juga bisa langsung melihat view Monas. Ini buat yang ingin foto. Nah, tapi karena ini Monas lagi ditutup ya, jadi emang lagi pandemi belum ini, jadi kita bisa dari luar sini berfoto lah gitu. Paling nggak dapat background Monas Jakarta. Ini juga bunganya tuh berbunga nih positif, kok nggak tahu bunga apa. Terus ini udah ada bangku-bangku buat santuy, gitu kan? Jadi kalian bisa duduk-duduk santuy lah di sini. Terus kita lihat dari sisi sebelah sini nih Monas. Wow, impressive.
motornya melanggar. Hey, pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tasnya di pundak. Nah, udah lihat kan tadi yang lama, versi lama, sekarang kita lihat versi baru. Ini cerah banget ya paginya. Belum cerah sih, tapi kelihatan. Jangan lupa kalau nyebrang di pejat. Kita lihat dulu dari kejauhan seperti itu. Nah, jalan lagi karena udah hijau. Kita mulai dari sini nih, pas berapa. Oke, bus people, kita start. Kita mulai dari sini nih. Jadi dari sisi selatan, sisi sini yang direvitalisasi. Coba, kita uji coba kita jalan. Nah, jadi kalau di sisi kanannya ini adalah ditanami ilalang, tapi masih dalam perawatan gitu, masih triple, masih dalam perawatan. Sekarang kita trotoar ya. Wow, lebar ya, selebar harapan, layarnya lebar kayak harapan. Nah, jadi gini, jadi kan Monas masih ditutup. Kawasan Monas masih ditutup, tapi kita tetap bisa foto dengan background Monas di sini. Di sini nih, di pintu luar. Nah, ini dia. Oke, kita lihat lagi, jalan lagi ya. Ini banyak yang bersepeda karena mungkin hari ini hari libur. Tuh. Oh, ini guiding bloknya yang warna kuning udah juga ada festival. Katanya rapi, bersih, nyaman. Jadi sebenarnya gue tuh udah pernah waktu itu udah kesini, cuma filenya tuh korup, jadi rusak gambarnya. Akhirnya gue balik lagi nih sekarang untuk mengambil gambar di trotoar Monas. Lahat-lahat.
kita lihat apakah bakal sampai mana gitu. Nah, ternyata Pasir People trotoarnya hanya sampai sini doang nih. Jadi yang sebelah sana itu belum, atau nggak tahu apakah cuma sampai sini aja atau nanti akan dilanjutkan sampai sisi ujung sana. Oke, terima kasih. Kalau menyaksikan Aksanation, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jaga kebersihan. Salam konten positif. Wassalamualaikum.